Berikut ini cara untuk mengaktifkan OTG atau USB OTG di Vivo. Jadi semua Vivo itu pasti ada USB OTG-nya. Intinya kalian buka dulu pengaturan. Di sini ketik di ikon pencarian ini, ketik OTG. Nah, itu ada OTG. Kalian pilih. Nah, silakan aktifkan. Atau di sini juga bisa. Bluetooth dan perangkat, OTG, aktifkan. Baru pasang OTG adapternya atau flash disk. Karena Vivo yang saya gunakan pakai Type-C, jadi OTG adapternya itu Type-C ke USB biasa. Seperti ini. Kalian masukkan. Masukkan mouse, keyboard, flash disk, hard disk juga bisa. Pasti terbaca di sini. Nah, bisa kalian sudah terbaca. Itu kalau berupa media penyimpanan, buka pakai file manajernya. Kalau berupa USB dari keyboard, itu tidak perlu dikeluarkan. Kalau ini harus di-eject, pilih keluarkan. Itu saja, semoga bermanfaat.